Kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al mutahharun tanzilun min rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Sadaqallahul azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin aw kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah yang saya hormati tuan pengurusi barisan Imam Bilal, ahli jawatan kuasa, para asatizah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kita hadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan nikmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan bersyarat. Alhamdulillah. Sebab tu dulu pernah saya sebutkan bagaimana tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kurniaan kepada kita untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, ia juga adalah nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama saya tuan-tuan lebih kurang dalam 4 bulan kita tak dapat ziarah rumah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat istighfar dan munajat para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala campakkan kurniaan nikmat untuk kembali berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kalimah thayyibah, nikmat dapat baca Al-Quran, nikmat dapat dibimbing oleh Al-Quran, ianya adalah satu nikmat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya datangkan satu kisah daripada Makhul rahimahullah radhiyallahu anhu yuhaddith qala, daripada Makhul telah berkata, jaa shaykhun kabirun, satu kisah dia menceritakan, satu kisah yang mana dia mengatakan bahawa jaa shaykhun kabirun harimun qad saqata hajibahu ala ainaihi. Suatu ketika ada seorang tua datang seorang lelaki tua, yang mana Makhul ni menceritakan sifat orang tua itu tadi, keningnya itu lebat sehinggakan mana hajibahu ala ainaihi, keningnya itu lebat sehingga mana keningnya itu mencecah matanya. Nak katakan dah tualah sifat, nak katakan lelaki yang berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat tua. Faqala, kemudian lelaki tua ini berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, rajulun ghadara wa fajara wa lam yada' hajatan wala dajatan illa iqtafaha bi yaminih. Wahai Rasulullah,
aku nak bertanyakan kepada engkau ya Rasulullah. Sesungguhnya ya Rasulullah, kalaulah ada seorang lelaki ini. Nah, lelaki tadi menceritakan mengenai sifat orang lain. Ya Rasulullah, kalaulah ada seorang lelaki ini, yang mana lelaki ini ghadara wa fajara, lelaki ini banyak dosanya, banyak maksiatnya, banyak penipunya. Nah, walam yada hajatan wala dajatan illa iqtafaha bi yaminih. Yang mana ya Rasulullah, dia ini ya Rasulullah sangat banyak kesilapan dan maksiat yang telah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan mana illa iqtafaha bi yaminih, sehingga mana kalau dia berjanji dengan orang suka sangat mungkir. Nah, kalaulah dia kata dia ni ya Rasulullah hajatan wala dajatan, kalau dia nafsunya mengatakan kepada keingkaran, dia akan ikut nafsunya untuk melakukan keingkaran. Nak kata teruklah sifat lelaki ni tadi. Nak katakan lelaki yang dia nak cerita dengan Rasulullah ni teruk sangat. Nak dahlah menipu, dahlah membohong, dahlah mencuri, dahlah buat maksiat, ikut nafsu pula lagi, berjanji dengan manusia ingkar lagi. Nak law qusimat khati'atuhu baina ahli al-ard la'awbaqathum. Wahai Rasulullah, buruknya lelaki ini ya Rasulullah, kalaulah dibahagikan, tak? Dibahagikan keburukannya ini kepada ahli-ahli ar, ahli-ahli al-ar, ahli-ahli bumi ini, maka pasti ia akan membinasakan bumi itu. Maksudnya apa? Kan pernah dengar tak bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila satu-satu tempat berlaku kemaksiatan dan tidak ada orang yang bangkit untuk melakukan pencegahan amal ma'ruf nahi mungkar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan tempat tersebut. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bertanya, wahai Rasulullah, apabila Allah Subhanahu wa taala membinasakan tempat tersebut, bagaimana orang-orang yang taat, orang-orang yang saleh, orang-orang yang tidak engkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa orang itu juga akan dibinasakan kerana apa? Tidak ada tindakan daripadanya untuk mencegah kemaksiatan tersebut. Nah, maka di sini lelaki ini tadi kata apa? Wahai Rasulullah, teruknya lelaki ini ya Rasulullah, kalaulah berlaku pada satu tempat, maka akan binasa tempat tersebut ya Rasulullah. Nah, banyaknya maksiat yang telah dilakukan oleh lelaki ini tadi. Kemudian dia tanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahal lahu min taubatin?" Wahai Rasulullah, adakah bila mana lelaki yang aku ceritakan ini, bila mana dia bertaubat dengan Allah, dia beristighfar dengan Allah, dia minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, adakah taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aslamta?" Nah, hikmah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi tak menjawab soalannya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kiasan mengenai diri lelaki tua tadi. Nabi tanya balik dengan dia, "Aslamta? Adakah engkau ini seorang Muslim? Adakah engkau beriman kepada Allah? Yakini bahawa aku adalah pesuruh Allah?" Nah, faqala ini berbalik kepada lelaki tua tadi, "Amma anna fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." Bahkan ya Rasulullah, aku meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala itu yang satu, tidak ada yang lain untuk disembah, dan aku yakin engkau adalah pesuruh Allah ya Rasulullah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna Allah ghafirul laka ma kunta kadhalik wa mubaddilu sayyi'atik hasanatin." Kemudian dia kata apa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar penyaksian lelaki tua tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? "Wahai lelaki tua, ketahuilah bahawa apabila engkau berdiri teguh dengan penyaksian terhadap kalimah tayyibah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini, banyak mana pun dosa yang engkau lakukan, apabila engkau beristighfar, Allah akan ampunkan dosa engkau dan Allah akan gantikan keburukan kepada kebaikan." Pelik lelaki ini tua tadi. Sedangkan dia bertanya bukan mengenai dirinya, tetapi dia bertanya mengenai sifat seorang lelaki yang bermaksiat. Nah,
Faqala ya Rasulullah wa ghadarati wa fajarati. Faqala wa ghadaratika wa fajaratika. Wahai Rasulullah, kemudian dia bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah dia itu boleh bertaubat dan taubatnya itu diterima seperti aku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, apa ya, selagi mana dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia bersaksi bahawa aku itu pesuruh Allah, bila mana dia beristighfar minta ampun dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampunkan dosanya. Kemudian fawalla rajulu yukabbiru wa yuhallilu. Kemudian lelaki ini apabila mendengar penyelesaian daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun beredar sambil bertakbir dan bertahlil kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu bertakbir Allahu Akbar dan juga la ilaha illallah. Di sini kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan apa yang berlaku kepada kita pada hari ini, jangan sama sekali kita putus harapan dengan rahmat dan juga pengampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu saya katakan tadi, bagaimanakah perasaan kita selama 4 bulan tidak jejak kaki di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nak pergi tapi tak boleh. Tapi dengan berkat munajat istighfar, walaupun kita tahu dengan Al-Quran, dengan petunjuk Al-Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Kita tahu bahawa dengan apa yang berlaku pada hari ini adalah kesan daripada tangan-tangan manusia yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini berkat daripada kita beristighfar, minta ampun dengan Allah, kita bermunajat dengan Allah, Allah kurniakan nikmat untuk datang ke rumah Allah walaupun bersyarat. Terus syukuri nikmat tersebut. Mudah-mudahan suatu masa nanti ingin saya lihat surau jenaris ini seperti mana. Awal saya mengajar, di sebelah belakang saya ada wanita, penuh di kiri kanan saya jemaah-jemaah yang datang. Mudah-mudahan kita adalah sebagai pemangkin ataupun kita adalah sebagai penyebab, asbab kepada tariknya rahmat Allah subhanahu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada hari ini kita akan teruskan pembacaan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, yang mana masih lagi dalam bab yang pertama. InsyaAllah pada hari ini saya akan mulakan daripada hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu, meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, baik, hadis ini adalah hadis, dan kalau kita tengok dalam kitab At-Tibyan, dia hadisnya lebih kurang sama. Hadis yang saya nak bacakan ini hadis daripada Ibn Umar dan juga Abdullah bin Mas'ud, dia lebih kurang sama, cuma aturannya itu berbeza. Baik, Ibn Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi ithnatain rajulin ataahu Allahu al-Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar wa rajulin ataahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Baik, maksudnya tidak ada hasad ataupun iri hati melainkan kepada dua orang, yaitu yang pertama, lelaki yang dikurniakan Al-Quran oleh Allah lalu dia mengamalkan akan Al-Quran tersebut di waktu malam dan juga di siang harinya. Dan yang kedua, lelaki yang dikurniakan harta oleh Allah lalu dia menginfakkan harta yang dikurniakan oleh Allah itu pada siang dan juga malamnya. Ini hadis riwayat daripada Ibn Umar. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, la ada illa fi ithnataini, sama juga, tidak ada hasad ataupun iri hati pada dua orang ini. Yang pertama, rajulin ataahu Allahu malan. Yang pertama, lelaki yang mana Allah kurniakan harta kepadanya. Fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Kemudian lelaki ini diilhamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan harta yang dikurniakan, direzekikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya itu kepada jalan yang hak, kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Warajulin atahu Allahu hikmatan. Yang kedua, seorang lelaki yang dikurniakan hikmah.
hikmah. Maka di sini hikmah ini adalah yang dimaksudkan dengan Al-Quran. Seorang lelaki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quran, fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha. Yang mana lelaki ini yang dikurniakan hikmah Al-Quran ini, dia menggunakan, memutuskan sesuatu perkara, menqadikan sesuatu perkara dengan Al-Quran, dan juga dia mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Baik, ini dua hadis yang lebih kurang sama. Hadis pertama, Ibnu Umar didahulukan Al-Quran yang utama. Hadis yang kedua, Abdullah bin Mas'ud didahulukan harta yang utama. Ala kulli hal, dua ini adalah hadis yang lebih kurang sama. Maksudnya ingin disampaikan Al-Quran dan juga harta. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la hasada. Tidak ada hasad. Nah, hasad itu yang dimaksudkan dengan iri hati. Iri hati. Illa fi ithnataini. La, kalau kita dah, kalau para asatizah, kalau saya lah baca dalam ayat tersebut, bila dalam ayat tersebut ada la dan juga illa, potong terus mengatakan bahawa tidak boleh. Nah, la illa da, la hasada, tidak boleh tidak dibenarkan hasad illa kecuali dua perkara, dua orang ini. Illa fi ithnataini, kecuali dua orang. Nah, kecuali dua perkara. Baik, macam mana pada awal baginda Rasulullah SAW kata tak boleh berhasad, tapi tiba-tiba ada illa pula, ada kecuali, seolah-olah dibolehkan hasad tersebut. Faham tak? La dengan illa. Ayat dia la hasada illa fi ithnataini. Maksudnya apa? Tidak boleh melakukan hasad. Satu ayat. Tak boleh langsung. Illa kecuali. Kecuali ini menunjukkan seolah-olah boleh pula. Tadi kata tak boleh. Ini kata boleh. Illa fi ithnataini. Kecuali dua perkara. Jadi di sini ingin saya sebutkan. Nah, apa yang dimaksudkan hasada dalam ayat ini? Apa yang dimaksudkan dengan hasad yang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik. Hasad. Hasad membawa maksud iri hati. Yang mana seseorang itu boleh dikategorikan sebagai iri hati bila mana dia berada dalam satu kondisi dia tidak suka sesuatu nikmat ataupun sesuatu perkara yang berada depan matanya itu pada orang lain. Contohnya, saya katalah saya tak punya kereta. Saya ada motor. Kawan saya ada kereta. Nah, saya ada motor, dia ada kereta. Okey. Hasad itu apabila dia melihat kereta tersebut dan dia berasa tidak senang dengan nikmat kereta tersebut. Faham? Itu peringkat awal . Saya nak terangkan dari peringkat awal. Yang mana kita mencemburui ataupun iri hati dengan nikmat kereta tersebut. Baik. Kemudian kita akan masuk dalam ta'rif yang ditakrifkan oleh para ulama. Contohnya Al-Kafawi. Dalam pada mana menerangkan al-hasad itu, dia mengatakan bahawa hasad adalah berselisihnya hati kepada orang lain dikarenakan banyaknya harta benda. Al-Kafawi mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan hasad ini apabila kita tak senang tengok orang banyak harta. Okey, itu satu takrif. Yang kedua, Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam mentakrifkan hasad, apa maksud hasad ini, dia mengatakan bahawa hasad adalah sekadar apabila seseorang itu berangan-angan hilangnya nikmat orang lain, hilangnya nikmat daripada orang yang berhak. Contohnya tadi saya katakan tadi, saya tak ada kereta, saya ada motor, dia ada kereta. Saya berangan-angan macam mana nak hilangkan nikmat kereta daripada dia mencapai nikmat kereta tadi. Itu daripada Ibnu Hajar. Okey, sekadar berangan-angan. Yang ketiga, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam mensyarahkan apa maksudnya hasad, dia mengatakan bahawa apabila seseorang itu berangan-angan hilangnya nikmat daripada saudaranya, baik nikmat agama ataupun nikmat dunia.
Okay, nampak tak perbezaannya? Tapi nanti kita akan nampak konklusinya. Okay? Tadi Al-Kafawi mengatakan bahawa berselisihnya hati. Apabila hatinya rasa tak sedap hati dengan orang mengenai harta benda, itu dikirakan hasad. Ibnu Hajar mengatakan bahawa apabila kalian berangan-angan untuk bagaimana hilangnya nikmat tersebut pada orang lain, itu dinamakan hasad. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa sama ada harta dunia ataupun harta ataupun mengenai agama, apabila kalian ingin menghilangkan nikmat daripada saudara kamu, maka itu adalah hasad. Baik. Imam Ibn Al-Manzur rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa hasad itu adalah engkau berangan-angan hilangnya nikmat orang yang engkau dengki. Maknanya ia lebih spesifik. Konklusi daripada empat-empat ta'arif yang saya datangkan ini adalah hasad itu adalah apabila seseorang itu tidak berasa senang dengan nikmat yang dia tidak perolehi. Jelas eh? Jelas? Okey, baik. Sebab tu saya, first saya nak ta'arifkan dulu hasad. Macam saya sebutkan tadi, sebab tu Nabi tak bagi suruh, tak kasih untuk berhasad, dengki. Hasad iri hati. Tetapi bagaimana pula yang dimaksudkan dengan illa tadi? Dibolehkan kepada dua perkara. Tak, kamu boleh melakukan hasad kepada siapa? Pertama, lelaki yang ada Al-Quran. Yang kedua, lelaki yang punya harta. Ha. Tadi kata tak boleh. Tiba-tiba kata boleh. Okey, baik. Jelas saya maksud hasad eh? Hasad apabila seolah-olah yang boleh saya boleh konklusikan adalah apabila kita itu mempunyai rasa iri hati terhadap nikmat sama ada dunia ataupun agama kepada seseorang yang Allah kurniakan nikmat tersebut. Baik. Hukum hasad. Okey, hukum hasad. Kita lihat kepada hukum hasad. Bila hasad itu dalam rupa kebencian kepada nikmat yang diberikan kepada orang lain sehinggakan mampu untuk menghilang nikmat tersebut, maka ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Apabila kalian berasa dalam hati, oh aku tak ada kereta, nah, aku cemburu kau ada kereta, ha, mulalah hantar orang pecahkan tayar dia ke, pecahkan tingkap dia ke, rosakkan kereta dia ke, nak bagi hilang nikmat kereta. Aku tak ada kereta, aku nak kau pun tak ada kereta, ha, contohnya macam tu, maka hukumnya adalah haram. Namun okay, di sini poinnya, bila sekadar berkeinginan ingin mendapatkan nikmat serupa, contohnya tengok dia ada kereta, aku pun nak ada kereta. Okey. Tetapi dalam pada masa yang sama kalian tidak menginginkan hilangnya nikmat tersebut daripada orang yang berhak tu, maka itu namanya ghibah. Ghibah. Okey. Nak tengok orang ada kereta. Kita pun nak ada kereta, tapi kita tak cemburu dengan dia. Tak adalah nak pergi rosakkan kereta dia. Tak adalah nak pergi pancitkan tayar dia, tak ada. Cuma berkeinginan, eh bestnya ada kereta. Nah. Macam hari ni lah contoh, pakai Saga, tengok orang ada kereta besar, bestnya pakai Velfire lah contohnya. Saya lah. Anak dah ramai. Anak dah ramai. Ha, mulalah bila ada kereta, dia nak fikir MPV pula. Masya Allah, tabarakallah. Dia nakkan perkara tersebut, tetapi dia tidak berdengki hinggakan hilang nikmat tersebut. Maka itu namanya ghibah. Okey. Baik, di sini illa fi ithnataini ini adalah maksudnya ghibah. Hasad tak boleh, ghibah boleh. Eh, hasad tak boleh, ghibah boleh. Faham eh? Hasad tadi perkara yang mana kita dengki dengan orang hinggakan mana kalau orang tu terima nikmat, kita nak bagi hilang nikmat tersebut. Tetapi ghibah ini kita tengok orang tu ada nikmat, kita pun nak juga nikmat, tapi bukan untuk menghilangkan nikmat tersebut. Okey, itu namanya ghibah. Baik, kita lihat ta'arif Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam membawa penerangan kepada maksud ghibah. Ghibtah. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata, ketahuilah bahawa tidaklah hasad itu kecuali kepada perkara nikmat. Bila Allah memberikan satu nikmat kepada saudaramu, maka engkau akan mengalami salah satu daripada dua hal. Okey, ghibtah ini tidaklah engkau itu tidaklah engkau itu apabila melihat nikmat orang lain, kalian itu akan mengalami dua situasi.
Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Imam Al-Ghazali dalam menerangkan Al-Ghibtah, dikatakan apabila manusia itu melihat suatu nikmat, tidaklah engkau itu akan mengalami dua keadaan. Dua keadaan. Yang pertama, hal pertama, engkau itu membenci nikmat tersebut dan menginginkan agar nikmat itu hilang, maka inilah dinamakan hasad. Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa apabila engkau menginginkan nikmat tersebut dan dalam pada masa yang sama engkau nak hilangkan nikmat tersebut, itu namanya hasad. Atau kedua, engkau tidak ingin menghilangkan nikmat tersebut tetapi engkau ingin nikmat tersebut, maka itu dinamakan ghibtah. Okey, jelas. Ghibtah dengan al-hasad. Baik. Maka di sini daripada hadis Ibnu Umar dan juga Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Sama sekali kamu tidak boleh beriri hati, dengki dengan orang. Tak, kecuali apabila kamu ada perasaan ghibtah, cemburu dengan orang ini. Siapa orang tu? Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Rajulin atahu Allahul Qur'ana fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari. Apabila kamu melihat seorang lelaki yang mana masya-Allah tabarakallah, nah, dia itu dikurniakan Al-Quran. Nah, dikurniakan Al-Quran kepadanya. Dia mengajarkan Al-Quran kepadanya. Dia mahir dalam pembacaan Al-Qurannya. Dia mengamalkan akan Al-Qurannya. Nah, maka kalian boleh rasa ghibtah, rasa cemburu dengan orang ini. Orang ni baca Al-Quran, Masya Allah, Tabarakallah. Contoh macam Tuan Imam kita baca, Masya Allah, sedap betul, saya dengar dah. Tertil, satu-satu, sedap dengar baca. Kita cemburu dengan perkara tersebut, dipersilakan. Nah, Masya Allah, Tabarakallah, orang ni boleh baca Al-Quran dalam tahajudnya, cemburunya aku. Boleh. Nah, Masya Allah, Tabarakallah, orang ni pandainya ngajar Al-Quran. Boleh. Tak ada masalah untuk rasa cemburu dan iri hati dengan perkara tersebut. Yang kedua, wa rajulin atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahari. Masya-Allah tabarakallah, mulialah Al-Quran ini, sehingga kan mana perkara yang diqat'i, diharamkan untuk melakukan perkara tersebut, apabila dikurniakan Al-Quran boleh dilakukan perkara tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini mulia. Saya teringat satu kisah. Nak dengar cerita tak? Saya habiskan hadis ni. Baik. Sebab sekarang SOP kita akan kena habiskan. Baik, kisah mengenai Usaid bin Hudair. Saya pernah cerita kisah Usaid bin Hudair. Kisah ni tuan-tuan boleh jumpa dalam tafsir Ibnu Kathir dalam juzuk yang ke-15 surah Al-Kahfi. Okey, tapi dalam hadis yang saya bacakan ini, dia tidak menyatakan secara khusus Usaid bin Hudair itu membaca surah apa. Tetapi saya jumpa kisah ini dalam tafsir Ibnu Kathir juzuk yang ke-15 dalam surah Al-Kahfi. Kisah yang sama. Itu bagaimana Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair, Allahu Rabbi, kisah yang mana menceritakan mengenai kemuliaan Al-Quran apabila dibaca Al-Quran tersebut. Baik. Hadis ini diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Usaid bin Hudair bainama huwa lailatan yaqra'u fi mirbadihi. Suatu ketika, Usaid bin Hudair ini sedang membaca Al-Quran. Sedang baca Al-Quran di kandang kudanya, fi mirbadihi. Ni di kandang kudanya. Dalam ni yang saya katakan tadi, dalam hadis yang saya bacakan ini, dia tidak menyatakan sama ada Usaid bin Hudair membaca surah Al-Kahfi. Tetapi cerita ini ada saya jumpa hadisnya dalam tafsir Ibnu Kathir, yang mana muqaddimah dalam tafsir tersebut menceritakan mengenai Usaid bin Hudair ini sedang baca surah Al-Kahfi pada ketika itu. Tapi ala kulli hal, yang saya nak maksudkan di sini adalah kemuliaan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Baik. Idh jalat farasuhu faqara'ah. Sedang Usaid bin Hudair ini baca Al-Quran di kandang kudanya. Tiba-tiba kudanya itu seolah-olah tak tenang, melompat-lompat.
melompat-lompat. Jangan bayangkan kandang kuda zaman sekarang. Zaman kuda zaman para sahabat mana ada lampu. Nah, jangan pandang macam sekarang. Sekarang punya kandang kuda, masya Allah, tabarakallah, malam siang boleh nampak kuda tersebut. Nah, nak katakan bahawa sedang dia baca Al-Quran pada malam tersebut, dia baca tiba-tiba kudanya itu melompat-lompat. Izjalat farasu faqara'a. Maka Usaid bin Hudair ini pun teruskan bacaan Al-Qurannya. Dia tak menghiraukan keadaan kudanya itu. Summa janat ukhra. Apabila dia meneruskan pembacaan Al-Quran tersebut, kudanya tadi terus melompat-lompat seolah-olah macam tak kena. Nah, untuk kali yang keduanya faqara'a, diteruskan pembacaan tanpa menghiraukan pergerakan kuda tadi. Thumma jalat aydan. Kemudian apabila kali kedua dia meneruskan pembacaan Al-Qurannya, maka diterus lagi, bergerak lagi. Masya Allah tabarakallah, melompat-lompat lagi kudanya tadi. Masya Allah tabarakallah. Kita pun kadang-kadang kalau baca Al-Quran dekat surah Jenaris, katalah lah, waktu lepas isyak kan, semua dah balik, konon-konon nak duduk tepi, lampu pun tutup. Tiba-tiba waladhalin amin amin, kat belakang ada orang nyahut, kita lari. Nah, ini ini bukan orang nyahut, ini kuda bergerak. Kalau kita pun cabut silap dengan kita bawa kuda lagi. Nah, ini seolah-olah dia mengatakan bahawa aku baca Al-Quran, kuda tu terus melompat-lompat. Baca lagi, aku terus, kuda tadi terus melompat. Qala Usaidun. Kemudian Usaid kata apa? Fa khashitu an tata'a Yahya. Nah, untuk kali ketiganya aku terpaksa berhenti baca Quran. Aku terpaksa berhenti baca surah Al-Kahfi tadi. Kerana apa? Fa khashitu an tata'a Yahya. Kerana apa? Aku takut kuda tadi tu terpijak anak aku Yahya. Nah, kerana apa? Anak dia ada kat sebelah pada ketika tu. Nah, jadi takut kalau kata lompat-lompat kata pijak anaknya tu dah. Jadi aku terpaksa berhenti bacaan aku. Kemudian faqumtu ilaiha, maka aku pun ambil Yahya tadi, aku pun berdiri dekat kuda, tak duk fikir kenapa kau ni tak. Selalu tak ada masalah ni, tiba-tiba ada masalah ni. Nah, baca Quran pun ada masalah. Nah, faqumtu ilaiha fa idza mithlu zullati fawqa ra'si. Tiba-tiba aku lihat ada macam satu naungan di atas kepalaku. Zullati fawqa ra'si, zullah, satu naungan yang mana fiha amthalu suruji, yang mana aku lihat naungan tersebut seperti pelita. Enggak, seperti bercahaya seperti pelita. Arajat fil jawi hatta ma araha. Kemudian aku lihat naungan tadi yang ada atas kepalaku ini, yang bercahaya ini, dia makin lama makin naik atas, hilang daripada pandanganku. Nah, qala ini berbalik kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala ini berbalik kepada Usaid bin Hudair. Faqadautu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada besok hari aku itu bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bainama ana al-barihah min jawf al-lail aqra'u fi mirbadi. Ya Rasulullah, semalam aku tengah malam, waktu malam aku baca Al-Quran di kandang kudaku. Sedang aku baca Al-Quran, tiba-tiba kandangku itu tiba-tiba kudaku itu melompat-lompat. Maknanya dia cerita balik keadaan semalam kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali pertama apabila dia cerita mengenai pembacaan Al-Quran yang pertama, Rasulullah terus mencelah cerita Usaid bin Hudair tadi. Iqra bin Hudair, adakah engkau pada ketika itu kau meneruskan bacaan Al-Quran kau, wahai Ibn Hudair? Ibn Hudair ni Usaid lah. Adakah engkau meneruskan bacaan kau, Ibn Hudair? Qala faqara'tu, ya Rasulullah, betul, aku teruskan bacaan aku. Thumma jalan aidan, kemudian untuk kali keduanya apabila aku meneruskan pembacaan Al-Quranku, kuda dia tadi terus melompat-lompat lagi. Nabi mencelah lagi, iqra' Ibn Hudair, adakah engkau terus membaca Al-Quran, wahai Ibn Hudair? Ustaz mengatakan bahawa faqara'tu, ya Rasulullah, aku teruskan pembacaan aku. Masuk kali ketiga, Nabi SAW mencelah, adakah engkau meneruskan pembacaan Al-Quran kau? Kemudian Ustaz berkata apa? Fa'ansaraftu wa kana Yahya qariban. Wahai Rasulullah, tak. Untuk kali ketiga aku terpaksa berhenti dan aku beralih, aku berpindah
untuk ambil anakku Yahya. Kerana apa? Takut-takut dia terpijak oleh kuda tadi. Kemudian Nabi SAW kata apa? Kemudian Ustaz Bin Hudar kata apa? Apabila aku mithl dhillah, ya Rasulullah, apabila aku ambil anakku tadi, aku tadi lihat di atas kepala ke itu seolah-olah ada satu naungan yang mana amthalus suruj, yang mana seolah-olah seperti pelita. Arajattu fil jawi hatta ma araha, dia naik sampailah dihilang daripada pandangan mataku. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilkal malaikatu kanat tastami'u laka. Wahai Usaid, ketahuilah bahawa naungan yang engkau lihat itu seperti cahaya yang naik ke atas itu adalah tilkal malaikatu kanat tastami'u ilaik. Tastami'u laka. Wahai Usaid, ketahuilah bahawa yang engkau lihat itu adalah para malaikat yang mana sedang mendengar akan pembacaan Al-Quranmu. Walau qara'ta la asbahat yarahan nas. Kalaulah engkau pada ketika itu meneruskan bacaan Al-Quran engkau, nescaya manusia pada hari ini akan dapat melihat bagaimana rupa bentuk malaikat. Yang mana Nabi SAW kata apa? Ma tastatiru minhum. Para malaikat Allah itu tidak akan menyembunyikan diri apabila mereka yang membaca Al-Quran. Ini mulianya orang yang baca Al-Quran. Allahu Rabbi. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hasad tadi tak boleh. Tetapi bila mana kamu cemburu dengan seseorang yang membaca Al-Quran, dipersilakan. Nak sama baca, hebat macam dia baca Al-Quran, pergi belajar Al-Quran, sampaikan Al-Quran, amalkan akan Al-Quran. Kemudian orang yang kedua yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah wa rajulin atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahari. Orang yang kedua yang dibenarkan oleh untuk berghibtah ataupun cemburu adalah orang yang mana Allah kurniakan harta kepadanya. Baik, di sini kurniakan harta tuan-tuan, sebenarnya pada hakikat semua Allah, semua daripada kita ini adalah Allah kurniakan rezeki, Allah kurniakan harta. Tidak ada syarat mengatakan bahawa harta banyak baru nak infak. Nah, wa rajulun atahu Allahu malan. Nah, maka di sini Nabi SAW kata apa? Lelaki yang mana dikurniakan oleh Allah kepada mereka harta, maka mereka menggunakan harta yang Allah bagi. Kalau Allah kurniakan kepada saya 1,000, kepada tuan 500, maka itulah harta yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Dan kita gunakan duit 500, gunakan duit 1,000, gunakan duit apa, harta yang Allah kurniakan kepada kita, sama ada sedikit ataupun banyak, kepada jalan yang hak. Dah. Maka orang ini kita boleh rasa cemburu untuk kita sama-sama mengikuti amalan yang telah dia lakukan. Kerana apa? Berinfak di jalan yang hak. Fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahari. Kamu itu dibolehkan untuk berasa cemburu dengan orang yang dikurniakan harta, kemudian harta tersebut diinfakkan pada siang dan juga pada malamnya. Tak, begitu juga hadis yang mana daripada Ibn Abdullah bin Mas'ud, lelaki yang mana dikurniakan harta dan lelaki yang dikurniakan Al-Quran. Maka di sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, konklusi yang saya nak bawakan di sini adalah hasad ataupun iri hati itu hukumnya haram. Tak boleh. Iaitu apabila berasa cemburu dengan seseorang sehinggakan mana mendatangkan satu sifat untuk menghilangkan nikmat tersebut, maka hukumnya haram. Tetapi apabila kalian itu melihat nikmat tersebut, sama ada nikmat dunia ataupun nikmat agama, maka kalian itu dibolehkan untuk berghibtah. Berghibtah iaitu cemburu dengan nikmat tersebut, tetapi dalam pada masa yang sama kalian tidak menginginkan hilangnya nikmat tersebut daripada saudara kamu. Baik. Jelas tak tuan-tuan? Baik. Maka di sini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya nak masukkan di sini adalah bagaimana Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW meletakkan satu perkara yang khusus. Kerana apa? Al-Quran ini mampu untuk memberi syafaat kepada manusia bila mana di hari akhirat kelak. Yang mana tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mencapai syafaat Al-Quran di hari akhirat. Wa barakatuh.